Latihan 1.2 beres. Kita scroll lagi. Ini apa ini? Alternatif penyelesaian. Ini sudah ya, kita bahas yang seperti ini. Kita masuk grafik ya. Latihan 1.3 gambarkan grafik bentuk nilai mutlak berikut dengan memanfaatkan definisi 1.1. Ya. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Kalau negatif kita kalikan negatif biar jadi positif, kan gitu. Pokoknya mutlak enggak mungkin negatif. Ya, gitu aja ya. Oke, kita sket. Untuk yang pertama, Y sama dengan X min 2. Nah, ini kita bikin ini X-nya ya. Kalau kita mulai dari mana? Min 4 aja ya. Jadi dari min 4 ini min 3 min 2 min 1 ya, terus 0 terus 1 ya, terus 2 terus 3 4, nah ini x nya kalau x nya itu y nya bagaimana? Ya ini y nya kalau x nya min 4 min 4 min 2 min 4 min 2 ini min 6 ya, karena dimutlakkan jadi 6. Terus kemudian min 3 min 3 ini min 3 min 2 min 5 dimutlakkan jadi 5. 2 2 min 2 4 dimutlakkan min 4 ya, dimutlakkan jadi 4. Min 1 min 1 min 2 min 3 dimutlakkan jadi 3. 0 0 kurangi 2 min 2 dimutlakkan jadi 2. 1 1 min 2 adalah min 1 dimutlakkan jadi 1. Sekarang 2, 2 min 2, 0. 3, 3 min 2 adalah 1. Tetap 1. Kalau sudah positif, ya dimutlakkan ya itu sendiri ya. 4, 4 dikurangi 2, 2. Ya sudah, tulis 2. Tambah lagi ya, kurang. 5, 5 kurangi 2, 3. 6, 6 kurangi 2, 4, dan seterusnya. Kemudian kita bikin sumbu X dan sumbu Y. Ya, gimana ini gambarnya? Sini aja ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Terus ini 1 2 3 4 5 6 7. Kita mulai mana itu? Yang enak itu mulai min 1 sampai 4 aja ya. Sampai 5 ya. Biar enak. Nah, range-nya biar enggak terlalu tinggi, ya. Ini saat min 1 0 1 2 3 4 5 wes gini aja. Ini 1 2 3 ya. Saat x-nya min 1, y-nya 3. Sini. Saat x-nya 0, y-nya 2. Tak kasih warna merah aja biar enak ya. Nyolok ya. Sini x-nya 0 2, x-nya 1 ya 1. Kalau 2, 0. Kalau 3, balik 1 lagi. Kalau 4, ini berarti 2. Kalau 5, 3. Nah, akhirnya kita dapat grafiknya seperti ini. Nah, ya. Ini naik. Jadi, mau 0, nggak jadi. Ya, kayak dicerminkan gitu. Des, nah, seperti ya. Jadi, ini harusnya terus ke bawah. Tetapi karena dimutlakkan, jadi ke atas. Kemudian yang kedua, caranya sama ya, kita bikin X dulu ya, pengalaman dari atas tadi. Kalau ini pembuat nolnya berarti min 2, kita mulai dari min 5 aja ya. Min 5 ini min 4, min 3, min 2 ini min 1, 0, 1, 2, 3 aja ya. Sekarang Y-nya, kalau diisi min 5, min 5 tambah 2, min 3, dimutlakkan jadi 3. Min 4, min 4, min 2, 2, min 2 ya, dimutlakkan jadi 2. Diisi 3, min 3 tambah 2, min 1, dimutlakkan jadi 1. Min 2 plus 2, 0. Min 1 plus 2 adalah 1. Nah. 0, 0 plus 2, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 2, 4, 3 plus 2, 5, kan gitu ya. Ini 4, ini 5. Terus kita gambar grafiknya, ya. Kita pilih range yang nggak terlalu merepotkan ya. Dari berapa? Min 5 ya.
Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ini 1, 2, 3. Ini aja udah cukup ya. Sama 3. 1, 2, 3. Kita kasih warna merah. Saat min 5 ini tingginya 3. 1, 2, 3. Sini. Saat min 5 tingginya 3. Saat min 4 tingginya 2. Saat min 3 tingginya 1. Ini. Saat min 2 itu 0. Ya. Saat min 1, 1. Saat 0 ini tingginya 2. Saat gimana sih? Saat 0 tingginya 2, saat 1 ya tingginya 3. Ya. Tingginya 3 di sini ya, sudah ya. Nah, saat 2 tingginya sudah 4, lo naik ke sini. Saat 3 tingginya 5. Wah, sampai di sini. Wah, ya, tingginya 5 ini kurang panjang ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Set, naik ke atas. Nah, seperti itu. Sekarang yang C. Sama caranya ya, 2X min 1 tapi ini. Ya, kita bikin X dan Y. Nah, kita memanfaatkan dari sini. Ini X, ini Y. Nah, kita kasih garis-garis seperti ini. Kita mulai dari mana ini? Nah, ini kita mulai dari min 3 aja. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Saat X-nya kita ganti min 3, maka ini akan menjadi min 6. Min 6, min 1, kan min 7, menjadi 7 dimutlakkan. Saat min 2, min 2, min X, ini min 4. Min 4, min 1, ini akan menjadi min 5. Min 5 dimutlakkan jadi 5. Saat min 1, ini min 2. Min 2, min 1, berarti 3. Saat 0, ini min 1 dimutlakkan jadi plus 1. Saat 1, 1 kali 2, 2 dikurangi 1 adalah 1. Kan gitu ya. Saat 2, saat 2, 2 dikurangi 1 kan 4. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, ini 3. Saat 3, saat 3, 3, 6. 6 dikurangi 1 adalah 5. Nah, simetris ya. Lah, kapan nolnya? Ya, cari aja 2X min 1 sama dengan 0 ya. Maka 2X ini sama dengan 1, X saat sama dengan setengah. Saat kita X-nya kita isi setengah, setengah kali 2 kan 0 ya, setengah kali 2 kan 1, 1 kurangi 1, 0. Nah, nanti terjadi saat X setengah. Kita gambar di sini. Kita tetap memanfaatkan ini ya. Kita mulai dari mana tadi? Min 3 ya. Nah, kurang nanti ini. Ya, agak sini. Ya, gini. Ini Y-nya di sini. Udah ya. Ini min 1, min 2, min 3. Min 1, min 2, min 3. Nanti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pakai warna merah. Saat X-nya ini min 3, ininya 7. Nah, sini. Saat min 2, 5. 5 itu di sini. Nah, saat 3 ini min 1, saat min 1 itu 3, balik. Ini saat X-nya min 1, Y-nya 3 di sini. Dan 0 saat X-nya setengah, setengah itu di sini. Ya, saat 1 tinggi, saat 0 tingginya 1. Saat 0 tingginya 1. Nah, di sini saat 1 tingginya 1. Nah, di sini saat 2 tingginya 3. Di sini saat 3 tingginya 5, 5 di sini. Nah, jadi cara gambarnya seperti itu ya. Nah, kita cari nolnya biar tahu kapan baliknya. Naik ke atas lagi. Oke, ini adalah latihan 1.3.